Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya dan masih di Pasar Sapi Jatirogo ya, atau Pasar Hewan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita lanjut di indukan. Ini ada hamil 3 bulan, bos. Jenisnya masuk limusin keras ya. Babon atau indukan sudah beranak 2 kalinan, bos. Ya, hamil 3 bulan. 23 siap. Minta 23, bos. Artinya 23 juta ya. Ini hamil 3 bulan, sekali lagi posturnya panjang, jenisnya masuk limousine cross, dia tanduk. TB-nya 135 ada. Nah, ini sapinya, bos. Untuk kaki-kakinya jos banget, bos. Super untuk kakinya, kaki belakang, kaki depan, teracaknya juga bagus. Pendek. Ya, sekali lagi hamil 3 bulan ini, bos. Kelihatan teman-teman ya, udah cek-cekan ini. Kakinya bagus banget, luar biasa ini. Besar, bos, kakinya, bos. Oh. Ya, buat teman-teman nyari sapi ya seperti ini ya, untuk indukan. Bagus banget. Jos kakinya, bos. Oke, 23 juta dan harga juga masih neko, hamil 3 bulan yang ini. Dan kita geser yang ini, bos. Betulas 500 siap. Dan untuk yang tengah 17,5, artinya 17.500.000 yang tengah ini. Untuk jenisnya sama, limousine cross, dia tanduk juga dan babon. Iki ninggal anak. Susone kenceng, bos. Tak lihatkan ya, bos. Oh, ya. Ninggal anak ini atau babon susun, jenisnya masuk limousine cross. Sudah beranak, perkiraan saya 1 kali ya. Baru 1 kali, masih muda, bos. 17.500.000 sekali lagi yang ini. Cakep juga. Kaki-kakinya juga bagus. Ya, kakinya bagus, bos, seperti ini ya. Ini jejak. Tapi lebih gede lagi yang ini. Bagus banget, super. Nah, sekarang kita geser yang sebelahnya. Ini Doro ya, Pak De. Oh, 85 siap. Semangatnya luar biasa, Bapak E. Semoga dan cepat laku ini ya. 85 artinya 18.500.000 Doroan ya. Jenisnya masuk limousine cross lagi dan tanduk. TB-nya 130 sampai 135. Kaki-kakinya super banget, jos. Bodi ini kalau dimandiin dulu bersih, cakep, bos. Warna merah yang pasti. Oke, mantep. Matur suwun nggih, Pak Deng, nggih. Siap, terima kasih banyak. Dan iki hamil 4 bulan, Mas. Nyuwun pinten, Mas? 17.7 siap. Nah, ini 17.7 Bodoro ini ya. Doro hamil 4 bulan untuk harga 17.7. Artinya 17.700.000, bos. Dapat doroan jenisnya masuk pegon kalau ini. Iki pegon ya, mas. Pegon warna merah, kepala dukul tidak bertanduk, bos. Hamil 4 bulan ini sekali lagi. Ini hamil 4 bulan ya. Di TB 130-an kurang dikit. Untuk kaki-kakinya cukup oke ini. Gede dan cecek ya. Oke, okay, ya hamil 4 bulan. Matur suwun ya, mas. Oke, okay, siap. Susone kau kenceng banget. Ini gak lana apa gimana, Pak Mas ya? Minta berapa ini, Amit? 4 likur. Wow, minta 4 likur, bos. Atau 24 juta ini, Amit, Pak Dea. Amit, Pak Kumis, nggih.
Saroni. Ya, sekali lagi seperti ini, Bos. Minta 24 juta dapat indukan, jenisnya masuk limusin, kepala dugul tidak bertanduk. Ninggal anak, Bos. Susone kewencang banget. Kaki-kakinya juga gede ini ya. Iki mana dua kali kelihatannya, Pak Bos ya. Mana dua kali? Oke. Mantap ini ya, di TP 135 ada ini. Kita masuk lagi, Bos. Kita masuk lagi ke sini. Mas, kalau ini harga berapa, Mas? 23. 23 siap. 23 dan. Oh, ini 23 mau toh. Oh, sorry. Bukan 24 ya, Bos. 23 sekali lagi. Nggih. Tak ralat lagi 23 tadi ya, Bos. Dan ini juga sama. Kadang saya juga sering lupa, Bos. Karena banyak ini sapinya. Oke, 23 yang ini atau 23 juta. Dapat kelihatannya sih babon. Oh, doro, Mas. Doro ya. Doro, Bos, ini, Bos. Jenisnya masuk limusin cross, kepala dugul, tidak bertanduk dan masih doroan. Kelihatan putih susunya masih mulus banget. Kita lihatkan sekali lagi ya. Nah, ini masih doro ini, Bos. Belum sampai diketut sama pedete gitu ya. Oke, untuk kaki-kakinya juga gede. Di TB 135 juga ini. Ini jumbo ini, Bos. Telu likuran, Bos, atau 23 jutaan 2 ekor harga sama ya. Sekali lagi. Oke, seperti ini. Duh, sing di sing ambil. Oh, itu ta. Oke, kita coba geser. Di sebelah sini, Bos. Nyuwun pinten Pak Amit, Pak De? Hah? 20. Iki ninggal anak nggih. 20, Bos. 20 atau 20 juta dapat indukan ini. Susone bagus banget ini, Bos. Kelihatan teman-teman ya. Ini masih muda, mungkin beranak dua kali, Bos. Jenisnya masuk semetal, kepalanya dugul, tidak bertanduk, tulang pinggul lebar. Cuman posisinya nggak bisa nyuting full ini, Bos. Nah ini, kita lihatkan teman-temannya, 20 juta ini. Kakinya agak dedek sedikit tapi ini ya. Oke. Sing di mau sing metang, Mas, iki ya sing metang. Semetal. Iki nyuwun pinten Pak Kumis? Metang pirang wulan? 3 bulan. Hop, ngoten mawon. Metal Mas. Ya langsung bae. Antara ya gawe matang bulan. 22 juta. Langsung bae YouTuber. Tapi apa tetap YouTuber itu. Ya, 22 juta dapat si metal. Iki mana pisan ya, Mas? Mana pisan dan hamil 4 bulan. Ya, hamil 4 bulan. Ini juga cukup jumbo, Bos. Di TB 135 ada ya. Kelaminnya bagus banget ini. Membleh. Masih 4 bulan. Yang penting 4 bulan apa? Untuk kaki-kakinya juga gede sapi ini ya. Jumbo, Bos. Postur panjang, lebar juga ini dan cocok banget ini. Kalau di IP yang semetal ya. Di IP semetal masuk, Bos, kalau ini beneran. Susone bagus loh ini. Mantap. Lanjut. Nah ini dari kepalanya, Bos, dari depan ya. Oke, masih matur suwun nggih. Kita coba cari lagi. Ini ada hamil 4 bulan iki, doro metang petang bulan iki. 4 bulan, Mas. Nyuwun pinten, Mas? 16,5.
16,5 atau 16.500.000 dos dapat dorowan ya. Dapat dorowan hamil 4 bulan. Jenisnya masuk pegon kalau ini dia tanduk. Sapinya sehat gemuk bos. Ya sekali lagi masih doro hamil 4 bulan. Nah ini. Oke, lanjut ya. Kayak mana mas? Untuk yang hamilan agak sedikit ini, banyak minggu yang kemarin. Oke, ini ada hamil 6 bulan bos. Nah, iki 85. 85 atau 18.500.000 dapat hamil 6 bulan ini. Iki babon apa doro mas? Oh doro bos, baru pertama hamil ini ya. Untuk jenisnya masuk limusin, rasnya pegon. Hamil 6 bulan doroan bos, cantik sapinya. Bulunya halus dan di TB 130-an. Untuk kaki biasa, gak kecil gak gede ya. Seperti ini, hamil 6 bulan. Kita coba lihat dari belakang. Tulang pinggul lebar bos. Oke, hamil 6 bulan bos. Matur suwun ya mas. Kita coba nyari lagi. Oke. Kita cari metengan bos atau hamilan ya. Belum nemu yang kelas-kelas ekonomis. Kelihatannya sih tidak ada lagi nih yang hamil. Ini kelas-kelas PO semuanya. Ya seperti ini sekali lagi kondisi pasar sapi Jatirogo bos atau pasar hewan Jatirogo, Kabupaten Tuban Jawa Timur. Pasar ini sekali lagi pasar terbesar di Kabupaten Tuban ya, dan terlengkap. Nah ini ada hamil 6 bulan bos. Nggak tahu ini, tak lewati tadi. Ini hamil 6 bulan, nyuwun pinten pakde. Pakde nyuwun pinten. Minta berapa ini Pak Bos? 85. Minta 85 atau 18.500 ya. Dapat babon indukan. Untuk jenisnya masuk limusin, hamil 6 bulan Bos. Ini lihat. Bocah ini kene dia tanduk dan kelihatannya sudah beranak lebih dari 2. Untuk kaki-kakinya masih bagus bos. Kakinya masih bagus. Dan ini di TB 135 ada. Oke. Dan kita coba geser di sini, bos. Kalau nggak ada hamilan ya kita campur di sini ya. Nah, nyuwun pinten Pak Di? Nah, 18. Oh, 18 kilo. 18 bos mintanya ini ya, atau 18 sudah dapat babon beranak 2 kali jenisnya masuk limusin kelas yang ini. Dia tanduk. Cantik warnanya ya, halus dan kepalanya juga cantik. Untuk kakinya biasa aja, nggak super biasa. Ini di TB 135 bos. Kayak crossnya cross Brahman nih, gelambir di bawah lehernya panjang. Limusin crossnya Brahman ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke sini lagi bos. Jumbo bos, minta berapa nih Pak Bos? Jumbo. Oh 21. Jumbo bos minta 21 atau 21 juta mana pisan? Babon mana pisan jenisnya masuk limusin ya. Kepala dukul tidak bertanduk dan kaki-kakinya seperti ini bos. Ini tinggi 140-an, postur juga panjang.
Oke. Kita coba cari lagi, Bos. Babon Suson, Bos, ini, Bos. Babon Suson, nyuwun pinten, Pak Damit, Pak De. Nyuwun pinten. 7,5, Pak. 7,5. 7,5 artinya 17.500.000 dapat Babon Suson. Iki mana pisan ya? Mana pisan jenisnya masuk limusin, Bos. Susone bagus ini, Bos. Untuk kaki-kakinya juga masih aman sapi ini. Oke, ya Babon. Beranak satu kali dan ninggal anak. Untuk harga 17.500 dan harga juga masih ini, kemungkinannya 16 atau 16,5 nanti dilepas ya. TP-nya 130-an, posturnya juga cukup panjang. Pantes posisian. Matur suwun ya Pak Bos ya. Nah ini juga kelihatannya Babon Suson 7,5 pegon, Bos. Oh ini juga nih anak Susonnya bagus. Harganya sama 7,5 atau 17.500.000 dapat Babon Suson. Baru beranak satu kali juga kelihatannya masih muda. Untuk kepalanya dugul, tidak bertanduk ya. TB-nya 130 sampai 135. Nah, ini sapinya, Bos. Oke. Kita coba nyari lagi ya. Kita masuk ke sana. Barangkali nemu yang jumbo atau super. Barangkali hamil juga. Gading anu saya opo apat ngene lho ayo. Sapi, Bos, ini ya, ini masuk sapi potong semuanya dan sudah laku. Oke, kita campur di PO, enggak apa-apa ya. Nah ini kita di Babon PO 16.500 kalau ini, Bos. Ini Babon mana pisan ya, Pak De? 65 atau 16.500.000 PO, Bos. Beranak satu kali kalau enggak ya dua. Ya. Untuk kakinya masih cukup aman. Di TB 135 sampai 40-an, Bos. Ya, TB itu sampai bawah. Memang PO itu tinggi, Bos, posturnya panjang juga. Cukup cantik sapi ini. 16.5 nggih, Pak Dingge. Harga juga masih nego. Seperti ini, Bos. 65D. Oke, lanjut ya. Karena saya matengan belas PO-PO nih, Bos. Kita cari yang cakep-cakep, belum ada loh. Untuk kelas PO ya. Iku. Ini juga tadi cakep. Cakep tapi untuk kakinya udah kelihatan nama udah gelek ini, Bos. Udah mau L ini untuk kakinya ya. Oke, enggak apa-apa, kita coba tanya ini. Nyuwun pinten iki, Pak De? 5,5. 5,5. Siap. Iki mateng toh? Mateng perangulan, Pak De. 4 bulan 5,5 ya. 5,5 atau 15.500.000. Hamil piro papa tong ini? 4 bulan nggih. Hamil 4 bulan itu jenisnya masuk PO dan ini Doro. Doro hamil 4 bulan. Untuk harganya tadi ya 15.500. Gemuk memang awal tadi. Memang kalau hamil itu kelihatan, Bos, ya. Apalagi hamil 5 bulan itu kelihatan. 4-5 bulan. Dia bulunya halus dan gemuk, tebel. Untuk kaki-kakinya seperti ini, Bos, kurang sek saya. Menurut posturnya bagus banget ini ya. Dari ekor sampai ujung itu bagus, sampai kepala itu cakep banget. Cuman yang tadi untuk kakinya ini yang belakang ini.
agak ada lag. Nah, ini kelihatan ini. Oke, matur suwun Ki Padengke. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk warga sapi hamilan yang terbaru di Pasar Sapi Jatirogo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.